Guize, malam ini aku akan unboxing Master Cinta. Kita kedatangan produk sepatu dari Jasaka Official Shop. Ini apa ya kira-kira Jasaka itu? Oh. Yap, betul sekali. Ini adalah produk sepatu. Coba ya kita bongkar sekarang. Jadi ini barang sampel ya. Sampel untuk endorse tongkat kayu, kalau misalnya cocok bahannya, bagus produknya dan mantap sekali, kita berlanjut untuk endorse bersama tongkat kayu. Ya, special kita. Edition. Special edition ya untuk tongkat kayu. Ini sepatunya tergolong murah ya, guys ya. Ini harga beli berapa tuh kalau beli? 90.000. Udah berikut ongkir apa enggak? Sudah berikut ongkir 1.000, Kak, gratis ongkir. Wow, murah sekali ya, guys. Itu harga promo apa bukan yang lagi promo? Lagi promo. Nah, aslinya 200-an. Ya, biar nambah penasaran, ini ya produknya Jasaka. Ada Indonesianya, Mas, di belakang sini, Mas. Nah, Jasaka itu produk sepatu ya, guys. Produk lokal. Makanya tergambarkan peta Indonesia secara geografis. Ada barcode non size nya kita dikirim 42 ya, betul, made Indonesia. Ini warnanya navy nih ya, navy pula. Itu artikel 60K ini apa sih? Hah? Itu ada tulisan terik artikel, kok nggak tahu. GOK bukan 60K, model GOK. Sepatunya GOK, model namanya. Sepatunya GOK, I love edisi Indonesia GOK, ya. Udah ini GOK. Pokoknya GOK navy. Tarifan lokal sekali ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah sudah penasaran dengan sepatunya, model sepatunya seperti apa, ya kan? Ngantuk. Yuk kita buka bersama-sama yuk. Kita unboxing, buka kak. Buka kak. Bismillahirrahmanirrahim. Yaps. Wih. Jadi kesan pertamanya itu nggak langsung di sodorkan dengan sepatu ya, guys ya. Betul sekali. Jadi kita langsung dipertemukan oleh stiker. Stikernya itu ada Jasaka. Nah, buat teman-teman yang mau produk Jasaka bisa langsung datang ke Instagramnya jasaka.id, ada nomor handphonenya juga di sini, ada TikToknya, ada juga Jasaka Official Shop di Lazada dan Shopee-nya. Dan ini apa ya, sepertinya sih kalau menurutku tote bag ya. Wah, sekali. Dengan harga 90.000 ya. Dengan harga 90.000. Sedang promo sudah bisa mendapatkan tote bag. Stiker dan kardus plastik. Dan plastik yang terpacking rapi. Mungkin teman-teman sudah penasaran, tapi kita nggak mau kasih lihat dulu sepatunya seperti apa. Kita review tote bagnya, yuk kita kamera ke atas. Oke. Kita dibuka. Oke, ini dia tote bagnya ya, guys. Supaya lebih ini. Nah, ini guys. Ini betul sekali tote bag. Sudah Jasa. Karena sudah bahannya sudah bahan kanvas ya. Betul. Ini kuat. Kalau bahan-bahan seperti ini dengan model-model seperti ini bisalah menampung sekitar beban 60 kilo lah ya, guys. 60 ya. Kilo ya. dalam bentuk kapas mungkin ya, atau bayi baru lahir. Bayi baru lahir. 5 biji. Iya. Kenapa beli mereka memberikan ini? Mungkin agar disimpan dengan rapi dan selalu bersih. Betul. Oke, karena kan tongkat kayu itu selalu aura-aura. Aura-auran, dan kalau mau manggung kan membutuhkan tote bag ini. Nah, gitu. Betul sekali, di bawah-bawah. Kalau dari rumah kan biasanya kita pakai sendal gitu biar enggak beringsang gitu ya, guys ya. Biar sikilnya enggak mambu. Nah, gitu. Dan ini namanya ramah lingkungan karena enggak sekali pakai. Yuk, mungkin karena penasaran dengan sepatunya. Oke, teman-teman mau buka yang kiri dulu apa yang kanan dulu nih nanti sepatunya? Okay. Karena reviewnya akan beda ini ya. Penasaran? Buka lagi, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum sepatu. Ternyata masih dibungkus uduk ya, guys. Kita masih di jadi emang kesannya apa ya namanya ya? Apa sih namanya? Kalau itu tuh privacy banget, bukan privacy. Eksklusif banget ya. Sangat eksklusif banget. Jadi kita sangat dibuat penasaran gitu. Datang-datang, dibuka, langsung tote bag, langsung stiker, enggak langsung sepatu gitu ya. Jadi kesannya emang ya ini berkualitas banget ya. Jadi penasaran ya teman-temannya ya, kita buka pelan-pelan ya, guys. Sepatunya seperti apa produknya? Oke, guys, ini namanya sepatunya ya, guys. Wow, ini modelnya model GOK ya. GOK. Oke, kamu review Nami. Yang kanan. Oke, terima aku kasih. Review yang kiri. Wow. Wow. Woi, seperti ini ya, keren ya, sepatu sneaker ya.
fans ya. Woi, ini kece nih kalau pakai celana 3/4 nah, ya. Celana sontong. Sontong ya, bagus sekali. Ya, oke, kita langsung saja lihat lem-lemannya. Wah. Luar biasa, di luar dugaan. Dengan harga 90.000 kita bisa mendapatkan sepatu yang sangat wes, luar biasa guys, jadi tekuk-tekuk guys. Karena ini produknya ringan ya sepatunya. Betul. Ya. Ringan sekali ya. Jadi lebih berat beban pacar kita atau beban hidup kita ya. Tapi coba ya, kita coba lempar ke atas, karena kalau kata Vincent Desta, kalau dia seperti ini itu asli ori bagus. Tapi kalau ngebalik, kalaupun acak-acakan, berarti itu KW-nya. Oke. Oke. Tapi ini ori dari Sasaka. Waduh. Apa saya ngelemparnya salah ya? Mungkin begini Vincent Desta ngelemparnya begini. Nah, ternyata yang kiri original guys. Nah, yang kanan juga original. Mungkin Vincent Desta bohong gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari lem-lemannya, rapi, dari ya, mulai jahitannya itu sangat tergolong rapi sekali ya. Ini dan untuk coba, yang sebelah kanan bagus ya. Sebelah kanan sebelah bagus. Kiri, mas. Sebelah kanan. Oh mas, ini bongkar pasang, dia bisa dicopot ininya mas. Apanya? Oh, insolnya. Insolnya dalamnya. Oh, insolnya bisa dilepas. Tapi ya, guys, ininya tidak rapet guys tuh. Oke. Okay. Melohek guys. Waduh, kekurangannya. Waduh. Mungkin ini salah satu kritikan kita ya. Iya. Ya, moga ini enggak terlalu bermasalah sih. Tidak bermasalah karena di dalam juga kan. Di dalam juga. Iya. Untuk penampilan tidak bermasalah. Iya. Mungkin hanya kalau untuk lebih detail ini tolong diperbaiki. Betul. Dan ini karena kalau dipakai juga sangat mengganggu si telunjuk kaki ya, jari-jari kaki. Iya. Nyerimpet di ujung-ujung jari. Tapi kalau untuk insole-nya bagus sih guys. Atau mungkin dua-duanya seperti itu, memang konsepnya seperti itu. Oh ya, ini mungkin bagian dari konsep. Karena kan kalau sepatu-sepatu begini nih, orang ada yang makainya gitu, insole-nya ya. Oh iya betul, ternyata memang konsepnya. Konsepnya begini. Konsepnya maaf, seperti itu. Mohon maaf, memang konsepnya seperti itu. Jasaka. Mohon maaf ya Jasaka. Ini ternyata emang ini konsepnya begini. Betul. Dan ini mungkin agar kita tidak licin gitu dipakainya. Betul. Ya guys ya. Jadi ketika curut-curut si jempol itu melengkung-melengkung di sini, tidak licin jadi gitu tuh. Nah, itu fungsinya. Oke, mungkin. Oke, siap. Lihat tuh. Insole-nya. Wow. Jasaka for everyone. Sini ada crash-nya. Crash ini berarti hashtag setengah ya? Crash. Oh, crash. Crash boleh. Oh, ada crash-nya. Hashtag-nya JSK for everyone. Oke, terima kasih Jasaka. Terima kasih Jasaka karena ini bagus sekali. Terserah, ada tali sepatunya juga bagus. Lagi. Oh iya betul, tali sepatunya. Dan coba kak. Untuk galemannya juga ini keren sekali ini ya guys. Ini mulai dari jahitannya. Ya udahlah, kalau aku ini sangat kuat. Aja. Terima kasih Jasaka, matur suwun, sugeng dalu. Terima kasih ya sudah sampai, produknya bagus Jasaka. Kalian pokoknya untuk lokal-lokal kita selalu support dan kita selalu membeli produknya gitu guys. Ya. Jasaka. Wah, tuh lihat deh. Telapakannya ini seperti pulau-pulau Kalimantan apa Sulawesi begitu ya. Wis, luar biasa. Dengan harga 99.000 ya. 90.000, Mas. 90.000 itu sudah sangat-sangat keren dan untuk kualitas seperti ini sudah sangat melebihi batas wajar. Ada lubangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya ada 5 ya. Jadi udah cukup merapatkan kaki Anda. Jadi ketika Anda menendang batu, sepatu Anda sudah sangat kuat sekali. Sepatunya nomor 42. Bus, sangat pas sekali dengan ukuran kaki orang desa seperti ini. Nah, betul sekali. Dan enak sekali karena lekukan-lekukan sepertinya ini kalau untuk sebagai gitaris injek-injek efek itu ya sangat nyaman dan enjoy sekali. Jadi tidak merusak pedal board kita ya guys ya. Oke, terima kasih Jasaka, sukses selalu, semoga produknya selalu 10 menit Mas, selalu laku. Dan teman-teman yang mau order, yang tadi kita sudah jelaskan Instagramnya atau bisa langsung mampir ke deskripsi ya. Oke, terima kasih Jasaka. Support produk lokal pokoknya. Jangan betul lupa dengerin lagu Tongkat Kayu. Oh, dan terima kasih juga dari ini Mas. Siapa Mas? Ajam. Dari Mas Ajam. Oh, Mas Ajam. Iya, karena saya tahu ini dari Mas Ajam. Getske. Terima kasih Mas Ajam untuk rekomendasinya. Rekomendasinya. Untuk waktu itu saya nanya, Mas, apakah Getske ini masih di bawah naungan manajemen Getske? Oh, tidak. Ternyata itu adalah
CS kentelnya Mas Ajam, berpespaan duniawi. Oh. Yaitu anak Vespa katanya. Oh gitu. Oke Mas Ajam, kalau seperti itu saya bisa mereview-reviewnya. Jadi gokil ya. Jadi gokil. Kalau produk-produk Indonesia ini selalu saling support. Saling support. Tidak saling sikut menyikut. Betul. Karena ini dipakainya di kaki bukan di sikut. Nah, gitu. Jadi kalau artinya gini, filosofinya saya mau ngomong begitu. Nah, gimana, karena kalau dipakai di kaki itu kan untuk melangkah. Jadi harus melangkah bersama gitu. Wow, kalau ya dipakainya di sikut itu deker. Deker buat main bola kiper gitu tuh. Dan wajar untuk sikut menyikut karena takut kebobolan. Nah, gitu. Takut bungsut, Bos. Takut bungsut ya, guys. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Dan itu juga for your information, FYI, Mas Ajam itu Getske itu juga produk sepatu lokal di Serang ya kan, Gus. Hmm. Dan dia sudah merambah sampai di Jogja juga ada ya, Gus? Kurang tahu sih kalau untuk yang di Jogja, cuman pabriknya ada di Serang dan awalnya itu beliau itu berkutat bergulat di insol. Oh, di insol di dalam-dalaman sini bawah-bawahnya. Kita cabut. Oh, gitunya. Dan kebetulan kebanyakan insol-insol sepatu itu dari Getske. Oh. Akhirnya dia membuat produk Get insol dengan 6 brand sendiri sampai membuat sepatu. Dan akhirnya ternyata emang karena kualitas ya. Lagi-lagi kualitas produk lokal itu justru nggak kalah saing dengan kualitas-kualitas impor ya. Betul sekali, Gus. Gitu. Ya, jadi mungkin sekian. Terima kasih Jasaka. Pokoknya I love Indonesia. Produk love Indonesia it. Harus di paling depan pokoknya. Jangan mau kalah ya pokoknya ya. Love you. Dadah. Jasaka. 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 Jasaka.